juga. Hi guys, welcome back to LTV Vlog. Tapi kali ini bukan vlog. Kali ini jadi ada dia mau dandanin aku. Oh ya? Yeah. Ya, betul sekali. Bunda aku udah ini ya, udah cantik banget ya nggak sih? Oke, dan ini beda nih guys, makeupinnya beda dari yang lain. Jadi gini guys, Livia itu udah bisa makeup sendiri karena dari kebiasaan shooting. Wow. Iya. Kemarin selama di Malang dia makeup sendiri. Oh my god. Sekarang dia mau makeover muka bunda. Aku gak tawar banget tau. Bundanya lagi jerawatan. Ulala. Iya, jadi tapi gak apa-apa ya, nanti bakalan mulus sih mukanya ya. Dan ini beda. Kali ini makeovernya aku sambil pakai permit. Jadi aku gak bisa yang jalan-jalan kayak aku jadi susah gitu loh guys. Dan kakinya harus begini terus. Gak boleh turun gini. Oke, guys, jadi dia harus ganti mermaid dulu. Oke, guys. You got it. Oke, guys, jadi mermaid yang satu ini mau makeupin aku. 3, 2, 1, tada! Wow! Oh yeah. Hi guys, welcome mermaid. Kenapa kamu susah sekali jalannya? Iya, memang susah banget pakai mermaid. Nanti aku ajak jalan-jalan ya ke laut. Oh iya, baiklah. Oh iya guys, aku juga mau kasih tahu kalian ini sebenarnya ada makeup aku juga yang udah nggak kepake dan dia yang hancur. Ada juga nggak kepake, udah lama. Iya. Tapi belum pernah dipake. Dan udah hancur-hancuran. Coba nih, ini lihat dari hati kamu yang hancur. Kamu jadi ketularan ya. Ini ada dari The Body Shop yang blush on gitu, tapi ini yang pigmentnya dan udah lama nggak dipakai gitu dan hancur. Tetet gitu dong. Iya, ini juga ada dari Sari Ayu, dia tuh udah hancur banget. Nggak usah jelasin. Ya, langsung aja kita. Ini perlengkapannya ada banyak sekali. Ini ribet ya, kakinya harus di bawah di atas ya. Iya, karena nggak boleh di bawah kan challenge. Ini pertama-tama kita bersihin mukanya bunda dulu ya. Pakai kapas air mawar. Oke, kita bersihin dulu muka bunda pakai air mawar. Aku pakai ini. Viva forever. Apa? I'll be ready. Ini ada aku juga pakai kapas dan cocorkan. Ini udah aku tetesin air mawarnya dan kita langsung pakai aja ke muka bunda. Harum ya. Aduh, enak banget ya. Segar. Segar. Soalnya aku tadi habis beli makanan kayak panas gitu. Di luar. Soalnya di rumah aku emang banyak makanan. Cuma kayak makanannya tuh cemilan semua. Karena isinya tuh rumah aku tuh kayak my paradise semua. Bukan buat my family. Welcome to my paradise. Ini jadi dari pakein ya tuh. Aduh udah fresh banget. Super duper deh udah ya. Terus ini yang udah kita pakai. Selanjutnya kita bakalan pakai makeup base dari Sephora. Aku pakai ini. Dan aku pakai ini dari Miniso. Ini adorable. Ini makeup blender. Dan aku langsung aja buka. Aku biasanya pakai yang biru karena sayang banget ya kan kalau pakai yang pink. Ya kan Bun? Sayangnya aku dong. Aku sayang. Cuma okay. Aku dong sama saya. Mawar.
aja dari perlamaan. Dan dan kalau ada makeup yang jatuh, aku harus ambil tapi kakinya tetap di atas. Ini aku taruh di tangan aku. Stop. Okay. Kita taruh. Ini aku pokoknya itu barangnya ini aja pas aku pakai di syuting malam. Ini ya. Wow. Kayaknya pada kalau sama kakak papaya. Di sini kakak
kakak Nataya yang di make up. Nanti kita lihat perbandingan antara kakak dan bunda. Apakah kakak mirip bunda? Tidak. Atau kakak mirip bunda? Ah. Bedak. Sae kancing baju. Selanjutnya kita bakal aku pakai bedak yang 05 dari makeover. Ini itu 05 ya. Aku itu aneh ya. Jadi orangnya itu aneh banget. Masa iya sponge aslinya dari makeover aku kasih ke bunda buat bedak yang lain dan aku beli baru. Karena aku tuh gak suka kalau bedak yang gak ada gini nih. Dadah yuk, main deh. Dan aku pakenya ini kalau buat bunda sih kayaknya diusap dikit. Soalnya kalau di gini-gini ya, tuh gak nyata gitu loh. Langsung aja ya. Kok berat sih? Kok berat sih? Jangan aku aja. Iya. Kita cuci pakai bedak. Mana sih? Mana aku? Ibu dia dari tadi kenapa sih? Ketularan soalnya ini. Kemarin 4 hari bersama hari ini. Iya, jadinya ketularan. Oh. Pegel banget. Untuk melanjutkan challenge ini. Inilah challenge-nya ya guys. Kalau misalnya aku tadi cuma make up-in muka ya enggak challenge-nya. Capek banget kakinya lurus terus. Gerah. Pegel. Kalian mah yang di rumah cuma nonton doang. Atau rasa lagi di liburan ya. Komen siapa yang lagi di liburan? Jangan lupa subscribe. Tadi udah bilang bu. Ketularan kalian di sini. Iya, pokoknya aku jadi ketularan kan aku bilang. Iya, semoga kak Jaycis nonton ini ya. Amin. Mereka ketularan. Ibunya lagi. Iki, kamu lihat tuh lucu banget. Bedaknya udah selesai. Sekarang kita pakai. Biasanya aku pakai langsung ini. Aku pakai blush on dan ini highlighter gitu. Highlighter sama ini blush on warna merah. Itu cheek and cheek. Cheek itu lah pokoknya lah ya. Langsung aja kita pakai. Dan aku biasanya kalau pakai itu bukan langsung. Oh yeah. Pakai highlighternya dulu supaya lebih. So cute. Nah kan kalau kayak gini kan nggak keputihan banget gitu. Ada highlightnya soalnya. Cocok buat muka bunda. Shining banget. Sekarang tinggal pakai yang warna merah. Dah, bagus kan? Oke, next. Bagus nggak? Ini yang pakai kaki. Oh. Saya pengen berenang tau nggak?
Ulala. Kita pakai highlighter dulu nih yang ini yang tadi. Tapi pakainya di atas ya guys. Oh iya, aku ada brush. Nih ya, aku pakai brush ini. Nih pakai highlighternya. Iya di atas kan? Di atas. Wow. Aku sering main. Ribetnya itu menurut kalian apa sih ribet dari makeup kalau kalian lagi makeup? Komen ya, komen di bawah. Subscribe. Oh, well that's okay. Ini kayaknya krik 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 gitu ya. Dan kita akan memakai warna kata bunda aku warna ungu. Jadi aku akan pakai ungu dan mix biru. Ungu mix biru itu biar kayak apa ya? Trendy looks. Bunda mau kesini dong. Susah banget loh. Bunda saking bosennya di atas kan. Bunda aku saking bosennya itu bawah matanya ini agak biar enggak jelek gitu aja. Capek soalnya. Mungkin jangan terlalu ke atas. Udah belok sih. Makanya susah dia enggak bisa rapi. Pertama-tama kan pakai ini dulu ya. Nih. Kok itu? Iya. Drawing eyebrow. Nih. Eyebrow-nya drawing kayak gini ya. Kita pakaiin juga eyebrow yang harus orang dari sekolah.
Taloka loh, Kak. Jadi naik Taloka kamu harus berjalan. Kalau enggak kamu parah, naik Taloka harus berhenti. Oke, eyebrow-nya udah. Dan aku masih bingung nih guys, nantinya menurut kalian. Oke, di antara ini ada lipstick pertama dari Tony Moly dan ada dari Wardah. Ini lipstick gitu yang cair. Terus ini juga ada lipstick dari L'Oreal. Ada dari Usas. Ini dari apa namanya? Singapura. Amerika. Ini asli dari Amerika. Dan kalau nggak bisa aku hapus lagi pakai warna. Aku mau bikin ombre. Buruan gini. Soalnya dia nggak bakal jadi ombre kalau nggak bikin kayak gitu. Soalnya dia kan buruan. Nggak cocok, jadi kita akan tiba-tiba aja nih ya papa. Dan nanti ya aku bakal pakai ini. Pakai yang punya A. Aku paling seneng pakai yang lipstick yang ini kayak gini. Ini warnanya tuh benar-benar banget. Warnanya tuh benar-benar nyala banget. Terus bunda tuh kayak guys, jadi aku udah rapi. Aku mau review dulu dandanannya Livia. Jadi alisnya itu aku terlalu tipis. Nah harusnya di sini agak ditebelin dikit. Terus ini terlalu ke bawah sebelah sini. Gitu guys ya. Terus ini eyelinernya terlalu ke bawah, harusnya agak ke dalam. Iya, ini suka banyak.
Tuh. Ya, tuh. Yang terlalu ke bawah. Iya, Bu. Oke, guys. Oke. Ya, gitu. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like, yang pasti subscribe. Tekan tombol lonceng. Tring, ting, tung, ting, tung. Coba kalian datang. Nggak boleh, aku mau coba. Udah, sekarang kamu foto aku aja. Sekarang mau foto dulu ya. Bye, mermaid.